especial. Ditanyain dulu. Siwon dari mana? Nyawaseo. Dari jauh. Tadi kesini naik apa, Siwon? Jalan kaki ke sini. Oh, naik sepeda juga, Siwon. Sama siapa tadi? Oh, satu doang. Yang di Jakarta nggak diajak ke sini? Oke. Beneran ini Siwon bukan? Siwon bukan? Iya, beneran ini Siwon. Siwon awalnya segini, tadi kesini jalan jadi segini. Pemuai. Oke? Siwon bukan? Galak-galak banget, Oke, udah. Kali ini kita buka topiknya bareng-bareng ya. Siapa sih? Siwon, mas Siwon ini siapa sih? Kita buka bareng-bareng ya. Siapa? Iya, dia. Kita buka bersama-sama. Unboxing, gak usah dibuka, begini aja. Oke, nanti kita hitung bareng-bareng ya, kita countdown, nanti kita buka bareng-bareng. Siapakah Mas Siwon ini sebenarnya? Kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Ini ada beratnya kelihatan. Asik. Oke, okay, selamat datang Mas Dio, selamat datang telah bergabung sama kita di sini dan beliau tadi udah menyapa bersama dengan Siwon tadi. Ya, jadi silakan untuk teman-teman semuanya, inilah dia Mukbang Live Show dari Mas Dio. Tepuk tangan dong semua. Oke, jadi kayak gini nih ya, perlihatkan dengan seksama aku mau mukbang pakai Miss Dove Selection Korean Spicy Chicken. Ya, lu tenang kok masak sih ini lo kelihatan. Ya, aku langsung pergi, tak buka dulu ini. Masa sih? Orang ketok. Mas, kamera tolong ketoknya, mas. Jerawatku sebelah ini. Nah, ini kita buka dalamnya isinya apa ya? Hah? Ya iya, masa mobil dealer. Cus. Tak buka. Wih. Siwon, nah, kan langsung cakep, ya. Yeah. Tapi jomblo kan. Oke ya, isinya ada bumbu, terus ini ada yang pedas-pedas, sama ini berambang goreng ya. Rasa sok gaya, ngerti lah. Oh iya, minyain belum ya? Ya ini minyaknya. Oke, ini udah tak sim, salabim sudah jadi. Kira-kira baunya sampai situ nggak? Enggak. Apa ya aku? Iya, ambil sumpit lah ya. Cus. Oke. Nah, ini aku tuang ya. Ini ini kalau tuang satu itu pedes nikmat. Hah? Apa dake emang pecel lele? Ini harus dikocok gini. Kicik ya, Ini kira pokoknya. Ini kalau yang tuang satu itu ini pedes nikmat. Yo tenang, masak. Iki makan mie bukan masak ya. Wah,
aku suka pedes ya, jadi ini tuh, ini tak tuang dua biar pedes nikmat ya. Oh. Jadi seneng ini toh tambah grogi loh aku nengin itu. Oke, orang Indonesia ya mesti orang saya kremes-kremes ya, neng kremes ini nyenang ya. Untuk ya nanti malam. Nah, ya nanti malam maksudnya pulang ada. Set, oh, ini kita campur-campur dulu. Eh? Bentar toh, sih. Aku rasa gue sempit tas ini. Bisa. Ini udah tak aduh-aduh, nanti yang tak makan sempitnya, terang aja. Kita harus aduk sampai merata ya. Jangan lupa berdoa dulu, soalnya suka di komen ya di YouTube Mas gak pernah berdoa. Yo takap yo sajus ya. Bisa kita berdoa dulu ya. Biasa. Terus tebel dulu. Ya. Pokoknya ini kenyal-kenyal kayak ya, asli kalau Korea itu memang yang mengenyalkan gitu ya. Ora, Mas. Iya. Enggak sakit. Ya. Ini tak cepetan nih durasi. Piringnya nek jargonnya dulu-dulu sambel itu tuh mantap dewe mamin orang umum ya terima kasih setan jangan makanya aku gak pernah berdoa apa? Lulus ngelepo. Ini rasanya benar-benar proses jagain aku nanti. Jangan minum. Ya orang minum. Udah cobain teh di rumah kan? Tapi pedesnya tenang. Ini buat kalian yang emang gak suka pedes langsung. Jenenge mukbang ki koyo ngono ana jelaske. Nah, ayo. Ada mana apa nak? Video berfaedah. Aja ngombe. Oh. Itu bukan pedesnya. Loh, tenang aku. Oke, tenang. Ini teman ya. Sembilan gitu. Wah. Jangan dong, kita harus habis ya. Pengalaman. Ini karena durasi ini enggak minum aku. Lo tenang ini. Hmm.
Si Gwan kalau makan kayak begitu ya? Ya orang lah. Mungkin subscribe dulu dong. Canda yang sedang ya. Soalnya ini langsung hatersnya ada di aku. Oke, seperti itu mukbang ya kalian. Jadi kameranya tuh sebenarnya harus di sini kelihatan gitu ya. Ini posisinya segini, makanannya harus kelihatan, terus orang mimik mukanya itu harus apa yang kelihatan juga menikmati alon-alon gitu ya. Nanti kalau di video bisa diedit percepatan. Kalau di sini kan aku hanya orang manggu dan kamu. Ya. Kan? Gini ya. Gitu. Jadi kalian bisa mempercepat. Kalau mukbang itu kan cenderung ke yang makan yang banyak gitu ya. Banyak gitu. Siap siap dipercepat. Terus kalian juga harus menikmati. Aslinya harusnya pelan-pelan ya, pelan-pelan set kayak gitu. Durasi ini 1 jam gak apa-apa, atau ditinggal tidur dulu ya gak apa-apa. Nah, seperti itu baru nanti di editing dan di upload. DKI ya, seperti itu. Jadi kalian buat kan, udah pernah nyoba ASMR belum? Hah? Ngerti gak sih saja nih? Hah? Kolaps yang gini-gini lah. Kolaps. Oh, yang gimana? Oh, yang berdua. Berdua jadi satu di tempat yang sepi. Hah? Yang enggak, masih di tempat sepi di tengah keramaian. Tapi belum selesai. Karena kalau mau nyobain ASMR, kalian bisa ke sana. Itu gratis. Mikir larang, ya kan? Gitu, mau aku yang orang ke sana. Nah, di sebelah sana kalian bisa nyobain ya. Terus, cekuan. Maaf ya, dikit-dikit. Kenyang, enak ya. Hah? Gratis? Lu kalian juga gratis ke sana.